yang dialami pada 2014 di mana dia beraksi dalam 8 perlawanan sejak Jun lalu. Nyata kesempatan itu dimanfaatkan sepanjang Perdish yang menambutkan set awal dengan keputusan 6-2, 6-0. Set ketiga, Nadal cuba bangkit dan berjaya mengirik perlawanan ke penentuan tiebreak. Namun Perdish memastikan kemenangan miliknya meraih masuk tiebreak dengan 7-5. Dalam kategori wanita, pemenang 5 kali Grand Slam Maria Sharapova marah ke separuh akhir selepas menyelepikan pemakanan dari Eugenie Bouchard. Kemarahan juara terbuka Perancis ini nyata sukar digugat, menang straight set 6-3, 6-2 menanti Sharapova di separuh akhir rakan senggara Ekaterina Makarova yang sebelum itu menewaskan Simona Halep dari Romania. NKL tampil mengambil inisiatif menganjurkan larian amal Rania. Larian dijadikan langsung satu ini.